Oke, halo my dear. Apa kabar? Balik lagi sama aku Rati di sini. Dan aku mau berbagi pesan dari seseorang lagi buat kalian. Oke, ini juga aku ingatkan bisa resonate, bisa tidak. Pembacaan kartu adalah energi. Energi akan selamanya berubah. Cuman kamu yang bisa menentukan masa depan kamu. Oke, ini hanya prediksi, ini hanya pesan. Just take it easy, and take it easy, please. Dibawa santai aja, oke. But sebelum mungkin aku shuffle tarot cardnya, kita mungkin akan lihat dulu dari scribble hurufnya. Mungkin ada huruf ini dalam namanya, atau ada huruf ini dalam inisialnya, kamu atau dia, oke? Okay? Oh, again, again. So, okay, aku dapat huruf and, okay. A, R, Y, T. Okay, X mungkin pesan dari mantan kamu. Sometimes like that. Ada double T. Okay. Ada P. Ada E. Ada double A. Ada L. Ada U. Ada S. Ada Z. Ada B, ada K, ada O. Oke. Ya, mungkin seseorang bernama Rian di sini. Brian, Rian, Rian, enggak tahu ini ada dapat Rian. Oke. So, atau mungkin ada nama lain yang bisa kamu, oh ternyata namanya ini nih, nyambung sama kamu. Oke. So, kita akan lihat dari kartunya, tapi aku lihat dulu dari oke, kartu ini dulu, baru kita akan lihat dari tarotnya. Oke. Oke, Hands of Cards, Healing Heart. Oke. Talking. Love Call. Kisses, okay. And then mirroring. Oke. Sebentar, aku tambahkan lagi dari the tarot card. Eight of Pentacles. Ten of Pentacles. Ten of Cups. Three of Sword, Eight of Sword, dan Ace of Cups. Oke. Aku dapat energi sebentar. Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Cancer, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius ya. Apa aku nggak dapat Mayor Arcana di sini, but itu mungkin energi-energi yang zodiak yang dominan juga bisa di situ. Oke, ini dia pesannya. Aku sedih tanpamu. Oke, seorang sedih tanpamu di sini karena aku dapat healing heart. Dia juga merasa kehilangan. Aku merasa sangat kehilangan di sini. Aku juga merasa sangat kesepian tanpamu. Ya, seorang merasa kesepian di sini. Aku mulai introspeksi diriku di mana aku flashback teringat akan apa yang pernah aku lakukan dulu sama kamu. Ya, aku mulai apa ya, melihat kembali flashback, introspeksi kesalahan-kesalahanku dulu. Mungkin aku di sini ya, mungkin di sini ada pengkhianatan, aku telah berbohong sama kamu, aku telah pergi dari kamu dengan egoku aku memilih orang lain, dengan egoku aku memilih diriku sendiri, dengan egoku aku tidak peduli, tapi aku merasa masih ada kayak ikatan benang merah di antara kita. Aku kayak masih merindukan kamu. Aku kayak kepikiran sama kamu, aku belum bisa move on dari kamu, aku ada rasa bersalah. Aku merasa bersalah yang luar biasa, telah pergi darimu, aku merasa bersalah, telah meninggalkan kamu, telah mengkhianatimu juga bisa, tapi sekarang aku mendapatkan karma atas apa yang pernah aku tanam dulu, ya, aku merindukan kamu.
Rasanya sangat-sangat sedih. Aku kesepian di sini. Aku ingin menemukan jalan pulang untuk bersamamu, tapi aku tidak tahu apakah kamu akan menerimaku kembali, apakah kamu akan bersedia untuk bersama denganku lagi, atau kamu akan menolakku, atau kamu akan pergi dariku, atau kamu akan memilih orang lain seperti yang pernah aku lakukan dulu mungkin denganmu. Ya, tapi aku menyadari kesalahanku dan aku melihat ada koneksi dan ikatan yang kuat di antara kita. Aku tahu kamu mungkin soulmate atau twin flameku, tapi aku ingin bersama denganmu. Aku akan menelpon kamu kembali, aku akan menghubungi kamu kembali di sini. Ya, aku akan berbicara lagi dengan kamu, mengirimkan kamu pesan, teks atau mungkin menelpon. Dan aku masih merasa cuman kamu yang tulus sama aku. Aku menyadari kesalahan itu dan aku mulai menyadari bahwa aku memang mencintai kamu. Only you, cuman kamu di sini dan aku ingin memperbaiki hubungan. Aku ingin punya keluarga sama kamu, aku ingin bahagia sama kamu. Aku ingin bersama denganmu lagi dan aku tidak ingin kehilangan itu. Aku ingin awal baru denganmu. Ya, maafkan atas aku dulu ghosting kamu, mendiamkan kamu. Maafkan atas semua kesalahanku. Ya, maafkan. Tapi aku ingin bersama denganmu. Aku masih memiliki harapan itu. Aku masih berharap suatu hari kamu bisa memberikanku kesempatan dan memberikan maaf untukku. Ya. Aku ingin awal baru dengan kamu. Aku masih mencintai kamu, aku masih sayang sama kamu. Aku ingin memiliki rumah, keluarga sama kamu. Aku akan traveling ke kamu, aku akan menemukan jalanku pulang untuk bersama dengan kamu. Oke, mungkin seseorang di sini ada Cancer ya atau ada LDR vibes ya. Dan aku ingin menikah dengan kamu. Ada Taurus juga bisa di sini. Ya. Maafkan aku, divine masculine kamu. Oke, mungkin ada pesan seperti itu, but aku ngerasa di sini kayak ada energi di mana dia ingin kembali untuk memperbaiki, dia melihat kamu sosok yang baik, dia melihat kamu sosok yang tulus sama dia, dia menyadari kesalahannya, dia tahu dengan egonya dia mendiamkan kamu, dia ghosting kamu, dia kayak aku dapat kata-kata hibernasi, mungkin dia memang kayak menarik diri, tapi dia hibernasi itu dia introspeksi dirinya ya. Dia belajar bahwa dia tidak ingin kehilangan kamu lagi di situ dan dia akan traveling, dia akan hadir tak terduga ya pelan-pelan di sini, dia coming back ya, dia ingin kayak bekerja sama dengan kamu lagi ya. Dan dia merasa kamulah takdirnya dia. Dia merasa ada something yang kamu dan dia tidak bisa terpisahkan di sini. Kamu dan dia ada ikatan yang kuat. Ada infinity symbol di sini. So, aku lihat kamu dan dia ada koneksi yang sangat kuat. Tapi kita lihat mungkin ada tambahan pesan lagi. Ya, perpisahan ini membuat aku tersiksa. Perpisahan ini membuat aku terluka. Aku merindukanmu. Aku benar-benar ingin bersama denganmu. Aku ingin kembali. Ya, maafkan aku. Oke, okay. So I'm so sorry. Mungkin dia bilang seperti itu. Ya, mungkin aku sosok yang berbeda, atau mungkin ada banyak perbedaan di antara kita sehingga kita masih belum bisa menemukan jalan untuk dulu bersama. Tapi ke depan, aku ingin bersama dengan kamu. Ya, maafkan atas kesalahanku, maafkan atas apa yang pernah aku lakukan. Aku ingin kembali. Bersediakah kamu memberikanku kesempatan, memberikanku a chance untuk bersama lagi? Oke, okay. Mohon bersabar, tunggu aku. Aku akan pulang. Aku akan pulang ke kamu di sini, ya. Tapi aku butuh waktu di sini. Mungkin semesta masih belum memberikan dukungannya saat ini terhadap kita, tapi ke depan aku akan kembali denganmu. Aku ingin bersamamu. Oke. Okay. Aku ingin memperbaharui cinta kita, ya. Aku harap kamu masih bisa memberikanku kesempatan itu, ya. Memaafkan aku. Aku juga belajar banyak hal, ya. Mungkin dengan egoku, dengan apa ya, keegoisan yang selalu mendominasi. Mungkin aku punya karakter toksik, sifat toksik. Tapi aku akan kembali sama kamu. Aku tahu kamu layak mendapatkan cinta yang terbaik. Ya, dan aku merasa mungkin aku bukanlah yang terbaik, tapi aku ingin kembali dengan versi terbaikku untuk bersama dengan kamu, meminang kamu, memiliki keluarga bahagia dengan kamu, memiliki kebahagiaan yang luar biasa dengan kamu. Oke.
okay? Dan aku akan mengungkapkan semuanya. Aku akan menjelaskan mungkin kenapa dulu aku ghosting kamu, mungkin kenapa dulu aku pergi dari kamu, kenapa dengan egoku, dan aku tidak ingin kehilangan kamu lagi, ya. Aku selalu hadir di mimpimu, atau kamu juga hadir di mimpiku. Mungkin ada koneksi telepati di antara kita, atau mungkin aku selalu mengingat kamu, selalu. Ada hal-hal, banyak hal yang mengingatkan aku tentang kamu, ya. Dan aku masih sangat-sangat menyukai kamu. Perasaan itu tidak berubah sampai sekarang, tidak berubah dan sampai kapanpun karena aku masih sayang sama kamu. Okay, but aku akan kembali. Tunggu aku, berikan aku kesempatan. Jangan pergi lagi. Ya. Aku masih sayang sama kamu, ya. Aku mencintai kamu dan aku akan menelpon dan menghubungi kamu kembali. I love you so much. Oke, okay, so mungkin ini dia pesannya dari seseorang buat kamu, bisa resonate, bisa tidak, just take it easy, but aku lihat ada energi besar, dia ingin kembali, dia akan berkomunikasi, mungkin dia akan menelpon kamu, dia banyak pelajaran, banyak banget introspeksi dirinya, dan dia coming back. Merasa bersalah banget dia di sini, so I hope you enjoy it, thank you so much, and bye-bye, see you on the next reading, thank you, and have a nice day, bye!